Salon bintang 5. Oke, now kita lihat 1, 2, 3. Assalamualaikum. Halo friends, selamat datang di Keira and Charma Fun and Play. So, jadi kita sekarang mau potong rambut kita karena kita tuh rambutnya udah agak rusak yang di bawahnya ya, dan kita tuh harus potong. Dan karena selama ke pandemi ini kita belum kemana-mana, apalagi kita juga gak berani ke salon. So, yeah. Ini sepanjang ini rambut aku belum dipotong kayak hampir semua setahun. Loh, sampai sini. Aku sih udah pernah dipotong dikit ya sama aku sendiri, tapi ya gak kelihatan ya. Gak berbentuk, ini udah panjang banget. Yang pasti yang kita perluin sekarang adalah ikat rambut, gunting, dan sisir. Of course, nah ini gunting ya. Alat-alatnya ya. Jadi ini buat rambut yang gak banyak gaya, soalnya aku cuma kayak pengen potong bawahnya jadi biar cuma rapi doang, bukan biar gaya-gayanya. Sebenarnya pengen sih kayak dipotong biar jadi kayak ada gayanya, tapi aku takut itu malah jadi aneh. Teman-teman, doain kita berhasil, kalau gak gagal nanti jadi kayak imut terus. Ini jadi kita ngikutin dari Bebexo. Pokoknya nanti kita taruh deh. Ini dia simple banget cara motongnya ya. Oke, now let's kita ikat dulu ya biar kita tahu, biar kita rapi. Nanti kalau kita asal potong aja nanti nggak rapi. Sisir dulu tapi yang rapi. Nah, oke. Okay. Sisir dulu yang rapi. Semoga berhasil ya Allah. Ini rapi nggak? Rapi, rapi. Terus kita ikat. Oh my goodness. Oke, apa? Nah, apa? Sekarang kita, ya? Oh ya, kita ikat lagi kayak mau segimana yang bakal kita potong. Segini cukup ya? Enggak, ini ikat ini dulu, ikat ini dulu. Di tengah biar enggak lepas. Kita ikat di tengah. Ini di tengah cukup ya? Enggak apa-apa, itu kan cuma biar enggak gerak-gerak aja. Ini coba kaca dulu. Oke, terakhir kita mau potong segimana, kayak segini deh. Oke, okay, my gosh. Oke, aku pengen dikit aja ya guys, because I love my hair. Guys, jadi aku kepotong dikit ya. Oh my god. Yaudah aku dulu deh, ini soalnya aku udah siap dari tadi. Dan kita bismillahirrahmanirrahim. Dikit-dikit dulu, dikit-dikit dulu. Bukan gitu, bukan. Oke, okay, now. Oh my god. Kok kasar kali rambut kakak? Makanya ini udah, ini sebetulnya yang potong rambut rusak. Elma! Jadi kayak sapu. Sekarang Charma, ya Allah, aku takut ya Allah. Walaupun aku cuma sekotel, tapi kan in this is not nothing for me. Oke, kita segini dulu. Oke, itu enggak. Oke, kita segini dulu. Kayak gini mah terus? Udah. OMG. Kok miring? Kok miring, Cuk? Kayak begini. Why is it look like this? Oke. Look at banyak banget. Diapain mah? Coba. Sekarang jadi kayak rasa. Oh gitu. Oh. Charma enggak rata. Ya rata. Nah. Bawahnya di gini-gini. Jadi biar enggak, ini kan kalau lurus lurus banget. Jadi Bu ada yang ngerjain. Lihat, tuh bisa lah. Banyak lah kakak, segini soalnya cuma sekuntil aja sakut. Cuma sekil. Mayan rapi, cu. Oh my god, mayan. Eh, gak
Masih okay. Aja kelihatannya sama aku, masih aku kayak gini. Oke, okay. Kira is back. Nah sekarang dibagi tiga. Tiga. Ini sebetulnya biar tadi kan terlalu numpuk, jadi biar sedikit rapi lagi. Aku rambutnya tipis ya guys, jadi ya Allah Tuhan. Satu aja di atas aja ini. Kayak kakak tuh, kayak kakak. Agak ngerti. Nah kayak kakak, jadi yang di ini aja, yang dua, yang keduanya nggak usah. Nah itu nyebuka. Gitu. Oh tunggu. Nah gitu bagi dua. Tuh ini malah ada yang panjang mah, panjang sebelah. Why? Tuh lihat makan ada yang panjang sebelah. Jangan disatuin persatu aja. Ada dong nih, oke okay, begini. Rapi kamu? Rapiin masing-masing. Tunggu pakai jepit tadi mana jepit? Nah ini. Bagus, nah gitu. Itu cuma tinggal ngerapin aja karena ada selembar dua lembar yang masih panjang gitu. Panjang. Nah iya. Kita rapiin. Enggak. Kebakar! Oh my god! Lalu pemilik! Berapa? Yang ini berapa? Satu, ini sama ini. Tapi kak tanya. Udah lagi ketawa dia lagi ini. Kok gini juga mah? Ini mesnya liatin. Gak banyak sih. Ya mau lagi gitu. Oke, now kita lihat. Satu, dua, tiga. Turn, flip. Oh my god. Bagus. Bagus. Kenapa? Tar. Enggak kelihatan kakak. Sama aja ya Allah tuh lihat. Ininya kakak kira bakal kakak expect-nya tuh nanti jadi kayak sejajar semua. Ini tuh sama aja tuh masih ada yang bawah-bawah yang masih. Ya. Ternyata sama aja guys. Tuh, enggak ada beda. Ya iya. Udah berarti ini tidak ngaruh. Gak ada di karena nggak rapi. Tuh ini malah satu lagi panjang, ini satu lagi pendek. Tapi berbentuk punya kakak sekarang kak. Wah. Jadi berbentuk. Jadi kakak tapi aneh. Yang satu sering. Guys, jadi ini sebenarnya ini aku juga gak sabar ya. Aku kirain. Aku expect-nya itu nanti kita rambut aku tuh jadi kayak serata rata banget gitu kayak begini. Kayak tuh kayak banget segini semuanya. Ternyata ini sama aja guys. Ini masih ujung-ujungnya masih ada apa pendek, masih ada apa panjang. Jadi yang gak terlalu ngaruh menurut aku mah. Terus aku juga gak sabar gitu ya satu juga. Oke, jadi ini dia rambut kita yang udah kita potong. Yeah, terus juga masih banyak di bawah. Kesimpulannya kalau kita potong rambut kita harus potongnya sama profesional ya, kayak di salon gitu ya. Kalau sendiri ya beginilah, gak rapi. Yang satu panjang, yang satu pendek. Oke teman-teman, jadi karena kita juga ada pandemi, jadi kita gak bisa kemana-mana. Dan ujung-ujungnya kita juga harus rawat rambut kita dan nanti juga potong ya. Minimal ujung-ujung rambut yang kering dan bercabang itu dibuang. Iya. Kakak red rambut adik, adik red rambut kakak.
Sebenarnya kita sama aja sih semua. Cuma sama aja jadi ya oke, 7 lah. Teman-teman masih siapa? Guys, karena mungkin sedikit juga ya, jadi nggak kelihatan, nggak terlalu kelihatan karena ini potongnya cuma sedikit. Thank you so much for watching, guys. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye, see you on our next video.